Siapa yang mampu untuk berkurban, lalu kemudian dia enggan berkurban, dia tidak mau berkurban, maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancamannya, jangan orang-orang tersebut mendekati masjid-masjid kita. Ini ancaman bagi orang yang mau berkurban, mampu berkurban, tapi tidak mau berkurban. Jangan dekat-dekat dia dengan masjid kita. Bahkan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, orang-orang tersebut kalau ketahuan dan sudah didapatkan siapa pelakunya, dia mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, maka orang-orang tersebut biasanya dilihat dengan pandangan yang rendah oleh orang-orang terdahulu. Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang kemudian tidak mau berkurban tapi dia tetap sholat? Bisa jadi menjadi perantara ditolaknya amalan-amalan yang lain. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berkurban padahal dia mampu, maka bisa jadi amalan-amalan yang lain tertolak gara-gara satu perintah yang diremehkan. Dan begitu dalam agama, Anda tidak bisa mengambil sebagian lalu membuang sebagian untuk tidak dikerjakan. Tidak bisa. Anda enggak bisa pilih-pilih dalam agama. Apakah kalian beriman pada sebahagian Alkitab, Al-Quran, lalu kalian berkufur pada yang lain? Anda mau mengambil sesuai yang dengan Anda suka, lalu Anda tidak mau pakai kalau Anda tidak suka? Enggak bisa. Ini bukan aturan manusia. Enggak bisa Anda taati yang Anda suka, lalu Anda tidak taati kalau Anda tidak suka. Enggak bisa. Ini aturan Allah.